Mulia Presiden Nguyen Xuân Phúc dan delegasi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di Indonesia dan merupakan sebuah kehormatan dapat menerima Presiden Phúc di Istana Bogor pada hari ini. Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013. Dan pada pertemuan tadi, kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis baik secara bilateral maupun kawasan. Dalam konteks kerjasama bilateral, beberapa hal telah dibahas. Yang pertama, upaya peningkatan perdagangan kedua negara. Target perdagangan 10 miliar US dollar pada tahun 2023 telah tercapai di tahun 2021 dengan angka 11,06 miliar US dollar. Dan dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77%. Untuk itu kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar US dollar pada tahun 2028. Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam. Yang kedua, perlunya perlindungan investasi Indonesia di Vietnam. Saya mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Vietnam. Akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari 600 juta US dollar dalam 101 proyek. Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang. Yang ketiga, penguatan kerjasama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan. Saya menyambut baik penandatanganan MOU kerjasama energi dan sumber daya mineral. Hal ini dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid. Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti PT ITM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik gesit di Vietnam. Indonesia Battery Corporation IBC untuk investasi pada pembuatan baterai EV dan PT Inka untuk pembelian komponen bis listrik. Yang keempat, peningkatan konektivitas kedua negara. Kita harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa pra-pandemi. Rute penerbangan langsung antar pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Ho Chi Minh, Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Ho Chi Minh City. Yang kelima, perundingan zona ekonomi eksklusif Republik Indonesia dan Vietnam. Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982. Dan hari ini kita berhasil menyepakati 3 MOU yaitu mengenai kerjasama energi dan sumber daya mineral, kerjasama penanggulangan terorisme, kerjasama pemberantasan perdagangan ilegal narkotika. Dan saya berharap kerjasama perikanan dan pemberantasan EU fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MOU kerjasama kelautan dan perikanan. Dalam pertemuan telah pula dibahas beberapa isu kawasan. Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Saya menghargai dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN dan selanjutnya saya mengundang Presiden Phúc untuk menyampaikan pernyataannya. Saya persilakan. Terima kasih. Selamat menikmati.